Ustadz, bagaimana cara membayar fidyah untuk orang tua yang sudah tidak bisa diharapkan kesembuhan dalam sakitnya? Yakni, tidak mampu untuk berpuasa. Apakah bayar setiap hari kepada seseorang, atau digabungkan nanti pada akhir Ramadan, Ustadz? boleh bayar setiap hari, boleh bayar di akhir Ramadan, tapi syaratnya dia membayarnya setelah sebabnya ada. Jadi sebab dia membayar fidya karena tidak puasa. Ya kalau sudah terjadi tidak puasa baru dia bayar. Pastinya jangan seperti sebagian orang. Misalnya dia tahu satu bulan Ramadan ini tidak puasa, dia sudah bayar dari awal 30 hari. Itu tidak benar. Karena belum ada sebabnya, dia belum meninggalkan puasa. Ya, kalau hari ini misalnya ndak puasa, itu sudah jelas ndak puasa. Dia bayar hari ini nggak apa-apa. Ya, kalau sudah berlalu 10 hari ndak puasa, dibayar 10 hari nggak apa-apa. Sudah berlalu 20 hari, 20 hari dia bayar, itu nggak ada masalah. Demikian seterusnya, semoga Allah memberi taufik pada semuanya.